Sementara itu, pemirsa, Polda Jawa Barat menyita akun media sosial Facebook milik Peggy Setiawan untuk dijadikan objek penyidikan. Sementara itu, ayahanda Eki Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Bid Propam Polda Jawa Barat. Pasca pemeriksaan tambahan atas tersangka Peggy Setiawan, penyidik Polda Jabar juga menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Langkah ini dilakukan guna melengkapi pemberkasan dengan tersangka Peggy Setiawan. Penyidik pun mempercepat pemberkasan dan juga menjadikan hasil dari pemeriksaan atas pelapor, ayahanda almarhum Peggy, Ibtu Rudiana, sebagai pelengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Ayah Peggy, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Petugas menargetkan pemberkasan akan selesai sebelum pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan.